Nah, saya Pak. Ini. Bagus. Bagus. Ya, ada kayak gedean kayak tadi, Pak. Yang tadi kegedean. Iya, mangganya itu. Eh, apa, Cok? Sudah, Pak. Opening. Oke. Okay. Welcome back to YouTube channel-nya Andre Salon and Barbershop. Nah, jumpa lagi dengan kakak ini. Pernah dulu duanya warna merah. Terus ini baru ya. Kita mau bikin warna ya, ini warna merah untuk uban. Ini kita bikin highlight aja. Oke, guys. Nanti mau tak tinggal dulu, nanti lanjut sama Rahmat mau Jumatan. Oke, okay, langsung aja. Check it out. Kita mau pulang dulu. Ini proses pewarnaan kita di bagian, sudah di bagian batang nih. Oke, tadi udah di parnya. Tinggal garapnya. Ya, batang bagian bawah. Itu selesai. Iya, kayak gitu aja. Satu kali proses warna aja. Untuk warna ya permanen seperti ini, yang tanpa bleaching. Siapa? Ngomong nih. Sudah. Sudah tuh. Tergoda aman. What? Ngejum nah. Masuk. Satu baru. Baru lihat kau. Oh, baru lihat. Ngapain, Mat? Highlight kayak biasa. Cuman kakaknya enggak perlu color, highlight-nya doang. Warna apa, Kak? Lupa aku. Ah, aku kasih tahu maknanya tadi. Lupa. Istimewa nih warnanya. Nanti aja lah, terakhir. Konten ya? Iya, terakhir. Kelihatan gitu warnanya. Rahasia lah. Gue di parting dulu deh. Sebelum proses highlight, kita harus memarting satu-satu. Jangan benar. Iya, amat harus memarting. Gendita. Oh my god, geter-geter aku nah tanganku. Kenapa geter-geter aku nah? Bingung juga aku. SD parting di... pakai berapa, Mat? Oksidan. Iya. 40. Itu pakai. Oksidan 40. Iya. Tinggal dioles. Dimasukin dalam aluminium foil. Iya, dimasukin. Bungkus lah. Dimasukin. Bungkus. Oh, Fabio, adonan. Dimasukkan kayak anu apa? Aduh. Apa? Jujur dimasukkan masa dimasuknya. Geter-geter aku nah, apa? Oke dah. Dah, sudah. Itu aja. Sudah. Disem terus satu ya. Orang gila gitu, Bang. Oke. Chains, we have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything. Oke, bosku, tadi sudah di ini sama siapa? Pas waktu pengaplikasiannya tadi sama Roni, sama Roni sama Warda ya. Warnanya sudah selesai. Ini tuh warnanya mantul ya. Ini tadi warnanya pakai 8.4 di mix sama 6.6 untuk di bagian akarnya di mix sama nomor 3. Jadi warnanya seperti
jos ya. Ini warna kayak gini masuk juga di uban. Nah, ubannya nggak kelihatan sama sekali. Ya, top ya. Jadi ini juga nih tips memilih warna rambut untuk uban. Warnanya warna-warna kayak gini. Hari ini dibikin vlog ya? Hari ini bikin vlog aja karena bos rame, kita juga ada anak-anak baru. Nanti dikenalin satu-satu ya. Oke, langsung aja kita review. Amat aja. Ini siapa yang jelasin, Mat? Amat Orda. Aja. Orda. Nyetak baju ya. Amat aja. Udah mau baju dah. Baju lon selawarnya aja, mungkin ada duitnya aja 200 ya. Baju dari Amang. Oren, baju dari Mat. Daster parkir. Itu yang oren-oren tuh. Ini ngapain, Mat? Warna nylek, boy. Warna apa ini? Gak tau, Pang lah. Like us? Tadinya like us, Pang. Kayaknya tambahin nomor 3 nih. Gak tau. Nomor 3, 2. Gak tau. Lebih tau kameramennya. Iya, yang penting dapat baju. Ada. Baju. Baju. Soal dapat baju, apa? Pokoknya lihat aja hasilnya nanti. Baju, baju. Prosesnya diucap-ucap aja kan? Iya. Baju, baju, baju. Oke, satu kali warnanya. Iya, yep. Sisanya di kuas bakar. Oke. Udah resmi kan dah? Ya Allah, habis mana kah? Hanya satu culit, dua culit. Tau kan jari. Coba lihat sih, culit, dua culit, berapa kali mau culit? Udah jadi tangan kayak gini. Lima tangan juga. Kerjakan gak jadi di sini. Oke. Ya, jadi ini hasilnya highlight yang tadi kita kerjakan. Ini highlightnya aja ya, tanpa warna dasar. Jadi biar kayak warna rambut naturalnya aja yang biasa. Warna highlightnya apa? Jadi tadi kan maunya light ash, tapi karena apa ya, bleachingnya levelnya kurang cukup ya. Jadi jatuhnya kayak gini. Kayak apa ya, ini light ash film ya, kali ini. Oke, tinggal di review aja. Oke bosku, nih ada lagi ya. Kamu bikin warna golden brown aja, bukan golden sand ya. Golden brown. Tadinya mau dibikin warna like us blonde, tapi kelamaan katanya. Sampai 4 jam soalnya kalau untuk ukuran segini. Jadi warna coklat-coklat biasa aja. Bikin warna golden brown. Ambil handuk yang oranye aja. Basic rambut aja. Iya, waterproof. Itu ya. Before warnanya kayak gini ya. Di sini hitam sudah numbuh nih bekas diwarnai sekitar hampir yang bersih. Iyalah. Ini sudah 10 bulanan. 10 bulan. Hitamnya sudah banyak. Oke. Kita racik warnanya ya. Langsung aja, jos. Oke.
Nah, tadi kan warna hitamnya kan sudah ya kita bikin udah di review ya. Nah, ini untuk di bagian akarnya nih kita bikin warna pakai 635. Tuh, 635 punyanya So Color. 6.35 di mix sama warna goldnya pakai warna nomor 12. Jadi terus 6.35 ya, ini untuk di bagian akar. Warna apa itu? Cooper. Warna warm. Di mix sama warna netral, netral gold lah. Kuning. Nah. Ini ya, tuh. Untuk bagian akar pakai 635, anggap aja 635 untuk bagian batang yang masih hitamnya tadi pakai warna yang ini. Nih, 1235. Di mix lagi sama nanti sama 12. Ya, pakai peroxide 40. Nah, untuk di bagian kuningnya tadi nanti pakai warnanya 635 lagi, dibalikin lagi. Karena apa? Karena kan sudah terang ya. Jadi kalau seandainya dipakai 1235 lagi, nanti malah makanya jadi terang lagi, nanti ngeblok warnanya. Oke, okay, sekarang kita racik di bagian batangnya. Jos. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. Pian anak berbagai warnanya. Kakak Noh nih. Iya. Ada aja kenyang. Ngapain kakak Noh? Lain. Kita lagi warnain banyak ini. Dia maunya warna golden brown. Kita dilapas-lapas nih. Jadi kita warnain bagian akarnya dulu. Akan cap first stepnya. Oke. Okay. Berbatang. Iya. Beda warna ya tadi ya? Beda, warna yang satunya di sana. Nih, batangnya aja kayak gini basicnya. Udah coklat, udah terlalu luar. Jadi nggak bisa sama. Cara akar sama batang, beda warna. Jadi awalnya maunya ash blonde. Ya. Maunya light ash blonde. Oh, light ash blonde. Tapi karena waktunya nggak mencukupi, jadi katanya warna yang natural aja. Ya. Oh, berarti ini jangan dirusakan ini kesini yang di bawah. Iyalah. Iya. Nah, enggak. Jurangan cokai banyak ini malah. Berarti ini dijadikan dua nih ya. Iya, nanti digabungin. Di mix. Oke, gitu aja. Iya, gitu aja. Oke bosku, sudah selesai ya, ini warnanya yang tadi bagian akarnya pakai 635 di mix sama 12, bagian batangnya pakai 1235 di mix 12, hasilnya seperti ini. Nah, nih banyak yang pada nanya, mas kenapa sih warnanya itu mulai dari akar dulu, kan biasanya kalau di video-video yang orang-orang itu mulai itu dari batang dulu. Nah itu dia bedanya kita di sini. Bedanya karena kita mulai dari akar dulu dan itu pakai nomor yang seri paling rendah ya, di bawah rendah lah. Misalkan kalau batangnya pakai 1235, akarnya pakai 635 atau 835. Kalau batangnya pakai 125, berarti akarnya harus pakai 75. Kayak gitu. Kalau batangnya pakai 124, berarti akarnya pakai 834. Begitu seterusnya, berarti harus pakai seri yang lebih rendah. Kalau kalian pengen ngejar warna kayak gini tapi basic rambutnya itu masih hitam, itu bisa bakal bisa ngangkat seterang ini tanpa harus 2-3 kali warna. Gitu ya. Paham? Oke, langsung aja di review. Picture everything you're fighting for.
Aku beli kerapa juga. Oke bosku, itu dia hasil vlog kita hari ini ya. Dan masih ada padahal terakhir nih aku. Lagi mau smoothing warna. Nah, kita tinggal bikin warnanya aja lagi ya. Oke. Ini warna untuk bagian bawah. Satunya tinggal tuh. Apa ya? Satunya jatuh. Ya, jatuh. Masih belum selesai. Ini mungkin selesai sekitar ya jam 9 lah selesai. Oke, bosku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, okay? See you next video. Jangan nak bulik-bulik.